guys, jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Malang guys ya. Jadi sekarang kita sudah masuk mobil nih. Halo. Oke, Le. Siap? Siap. Oke. Oke, jadi sekarang tepat jam 5 pagi guys ya. Jadi nanti kita lihat kita bisa nyampe di Malang itu jam berapa ya guys. Belakang sudah ready belum belakang ini? See you guys. Oke, ikutin terus perjalanan kita hari ini ya guys. Oke, dadah. Oke, let's go. Kita di mana ini sekarang? Di rest area 102 tol Cipali guys. Jadi kita istirahat dulu di sini, kita mau cari sarapan dulu ya guys. Sekarang jam berapa ini? 7.20 guys. Kita mau sarapan dulu di tol Cipali rest area kilometer 102. Oke, kurang lebih begini guys, rest areanya besar, ada KFC, ada Starbucks, ada Roti O, Alfamidi, dan ya kantin-kantin seperti ini ya guys. Yuk kita cari makan dulu guys. Jadi kita update dulu perjalanan kita kali ini ya. Jadi sekarang kita sudah berada di tol Pemalang Batang guys, di kilometer 341, dan sekarang sudah pukul 11.43 guys ya. Jadi memang ini baru pertama kali kita jajal jalan tol dari Depok sampai ke Malang nanti guys. Jadi sepanjang perjalanan ini yang saya temui ya sangat nyaman dan banyak rest areanya guys. Karena sekarang sudah pukul hampir pukul 12, mungkin kita istirahat siangnya nanti mungkin di mana ya, saya juga nggak tahu nanti di mana ini, mungkin di Semarang guys ya. Semarang kali mungkin kita nanti makan siang ini guys. Dan penumpangnya di belakang itu guys pada tepar semua kali guys. Guys kita lanjut dulu ya, kita ini pelan-pelan guys. Jadi ini gasnya ini saya injak sampai 100 km/jam maksimal guys. Jadi karena kita bawa keluarga jadi harus ya hati-hati dan pelan-pelan. Yang penting sampai guys ya. Oke, nanti akan kita update kembali. Kita akan lanjut lagi guys ya. Ya halo guys, kita sekarang sudah sampai di rest area 429 tol Semarang Solo ya guys. Jadi
Semarang sudah lewat dikit, jadi kita istirahat makan siang di sini tadi guys. Dan di sini udaranya dingin guys, karena ini dataran tinggi juga. Habis ini kita akan lanjutkan perjalanan lagi menuju Malang ya. Gimana Le? Tanggapannya mengenai jalan kita hari ini? Asik. Jalanannya lancar, tidak ada macet. Bagus tolnya. Tidak ada kendala. Oke. Mantap. Oke guys, jadi seperti itulah ya. Setengah, kita udah nyampe setengah nih. Dari Semarang kan berarti udah kurang lebih setengah perjalanan sudah kita lewati. Mudah-mudahan nanti sekitar jam 7 atau jam 8 malam sudah nyampe di Malang atau di Sumber Pucung lebih tepatnya guys. Oke, kita lanjut lagi om. Gimana bang? Capek gak? Hah? Capek? Tadi makan apa? Hei, gimana bos? Ya oke guys, sekarang kita sudah sampai di tol Pandaan Malang di rest area kilometer 66 guys ya. Jadi dari sini saya lihat tadi mapnya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam lagi kita akan sampai di Sumber Pucung Malang guys ya. Jadi sekarang sudah jam 19 WIB guys ya. Jadi kurang lebih kita nyampe jam 9 malam nanti ya. Jadi di sini penampakan rest areanya seperti ini guys, masih sepi dan ya, tidak banyak yang jual-jualan guys. Sana ya pom bensin, Alfa Express, kemudian Indomaret guys. Di sana ada CFC. Lainnya sih ada kopi kenanga guys. Jadi lainnya sih belum ada, masih kosong guys. Mungkin rest areanya masih baru ini. Oke lah, masih sanggup gak? Dapat lah tuh. Enak sini guys, udaranya sejuk, pemandangannya indah. Wih, mana ini? Wih, kita istirahat sejenak dulu guys. Hop 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 hop. Ayo, siapa yang berani manjat nih? Hmm.
guys, jadi di sini ada Sao guys, ada Blimbing, ada apa lagi nih? Nah, jambu, ada rambutan. Semuanya lengkap di sini guys, tuh. Buahnya baru dipanen nih guys. Warna apa itu guys? Ini namanya merica. Ini merica. Nanti kalau dia udah merah baru tua bisa dipanen. Bisa dimakan itu? Ini ada sirih. Nah, ini sirih ya. Enak. Pedas. Pedas. Ini warna apa ini guys? Ini jeruk Bali. Aduh, ya ampun. Wih, ada ulatnya juga. Mana sih dia? Oh, ini. Mana sih dia? Dia ini milikku. Oh, kelihatan. Oh, ini. Oh, ini. Kelihatan. Ya, ini pedas. Ada. Wow. Makan Denmark pakai ini enak. Wah, rambutannya banyak buahnya, guys. Gimana, Pung? Tanggapannya mengenai Malang ini, Pung? Cakep banget ya. Cakep ya? Mm-hmm. Luar biasa memang. Luar biasa ya. Di Jakarta ada gini enggak, Bung? Ah. Ada. Di belakang rumah kita kayak ada juga ya. Cuman yang lebih bagus ini. Guys, hari ini kita mau main air dulu. Tadi di sana nanti kita lihat kita berani atau tidak masuk ke wahana airnya ya. Jadi di sini ada semacam arung jeram gitu guys, kalau nggak salah. Tapi nanti kita lihat dulu ke dalam ya. Jadi mobil tidak bisa masuk ke dalam, hanya sampai di depan di jalan sana. Selebihnya kita kesini jalan kaki guys. Nama wisatanya Maron. Ah, apa tadi nama wisatanya nih? Sumber Maron. Sumber Maron ya, Sumber Maron. Yuk kita langsung terjun ke dalam ya. Untuk kembali ke parkiran pukul 10.000, monggo. Ojek kembali ke parkiran 10.000, kalau nggak mau jalan. Untuk kembali ke parkiran.
jalan naik gojek. Iya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Jalan lagi. Waduh. Enak nih, di sini masih enak nih. Sepuluh ribu tolu. Berapanya? Ya tergantung bagusnya, kalau bagus ya. Ya kalau jelek. Coba sini kebesarannya. Yarin.
Wih. Datang. Bung Kokok datang. Salam ini Bung Kokok. Salam, salam, salam. Salam Bung Kokok. Dari dulu. Ah, ada orangnya. Selamat Natal. Natal, selamat jumpa lagi. Mas Ibrahim. Bilang nama Abu Gelakam. Wah, itu siapa itu? Aduh. Tidur kayaknya sepanjang jalan dia. Iya, tidur. Nomor kotak senarai Medan. Ini apa nih? Ini berat. Kasih. Woi. Mantap, awas leh. Mantap. Itu salam. Salam dulu kela. Aduh, gimana kamu? Salam. Salam kela. Oke guys, jadi hari ini kita mau persiapan menuju villa guys ya, karena hari ini tanggal 31 dan nanti malam kita menginap di villa di daerah Batu. Dan pagi ini kita beres-beres, kita mau siapin sarapan dulu oleh Polo yang paling cantik dan baik hati dan pintar memasak nih. Oh iya. Orang yang berkeringat-keringat Polo yang depan nama. Oke, jadi sarapan sudah ready nih. Ada sayur oseng-oseng, ada tempe, ada sambal ini nih. Sambal apa nih? Sambal kacang. Ini lagi bikin teh manis, guys. Nah, di sini nih area dapurnya nih, guys. Oke, lagi masak goreng tempe nih. Ini ikan asin. Oh, oke, ikan asin. Asin 3000. Ikan bawal tuh. Rasanya gimana tuh? Rasanya ya asin. Ikan asin ini mengingatkan masa kecil, guys. Kami waktu kecil. Coba cicipin dulu. Ikan asin satu ekor dibagi 6 orang. Jadi cuma dapat baunya. Ya asin. Ya asin. Iya dong. Itu ikannya tuh, guys. Polo ini mau ngapain dari tadi ini enggak jelas nih. Grogi baru depan kamera. Biasa dong, grogi soalnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini nih. Ini lagi memantau. Hai. Ada apa di sini? Bunda. Bunda tua. Lagi cari handphone ini. Wah, ini masalahnya ini selalu, guys. Handphonenya selalu hilang. Nah, kita masuk ke ruangan sini, guys. Di sini ternyata ada bikin sate ayam. Wih, sate ayam apa sambal tuh? Sate ayam. Oh, sate ayam. Oh, lagi bikin sate ayam nih kelanya. Persiapan untuk nanti malam. Oh, iya, mantap. Jadi, apa aja itu bumbunya itu? Oh, rahasia dapur juga. Ini. Hah? Rahasia dapur. Rahasia dapur. Ya. Enggak bisa dipublikasikan. Enggak boleh ya. Oh, itu apa yang hitam-hitam ini? Apa nih? Oh, itu andaliman. Oh, andaliman. Oh, itu andaliman namanya, guys. Ini lagi di gesek-gesek. Kita makan sate. Ayo. Kan ada pasukan. Oi. Oke. Coba kita Di sini masih kosong nih, guys, nih. Pada kemana nih ya? Orang-orangnya pada sebagian ada di sini nih, guys. Ini lagi nunggu-nunggu di luar. Sebelum berangkat kita nyarap dulu, sarapan dulu, guys. Kue apa itu namanya itu? Meranti. Meranti. Iya. Enak gak itu? Iya, opung. Enak lah.
Nomor 1. Ini dari bau jajan ini. Bau jajan tuh. Oh iya. Gede itu. Ini bau jajan. Nah, ini kue apa ini? Bulan. Nah ini roti bulan namanya guys, lupa roti bulan. Roti matahari belum. Eh serang nggak makan ya serang? Kenapa nggak mau? Di sini nggak ada kayak gini loh. Cuman ada di sana itu. Oh iya tuh roti bulan biasanya campurnya tuh teh manis. Kayaknya belum sampai masih di jalan. Gimana Esra? Kita nanti mau kemana ini? Kan kamu panitianya? Panitia pelaksana ini? Batu Malang kan bilang. Acaranya apa nanti sana? Acara apa? Bakar-bakar terus? Natalan. Makan-makan. Malu dia di kamera guys. Biasalah. Ya, oke okay guys, sekarang kita lagi di dapur nih. Dan lagi apa nih sekarang nih, Le? Bikin apa nih, Le? Bikin sambal. Sambal. Namanya sambal apa nih? Sambal, sambal apa namanya ini? Sambal B2. Sambal B2. Sambal Batak. Itu kira-kira tingkat kepedasannya level berapa nih? Level 10 lah. Wah, level 10. Siapa yang bisa makan itu nanti? Kayaknya cabai semua ya? Cabai sama bawang. Oh, sama bawang. Sama andaliman. Oh, mantap loh. Jadi guys, nanti ini sambal ini kita gunakan untuk sate ya? Buat apa nih? Apa, B2. Oh, buat B2. Oh, buat panggang guys ya. Panggang. Nanti akan kita coba nanti malam nih, pas malam tahun baruan di villa guys. Ya. Oke, kita sidak dulu ke yang lain-lain. Yuk. Mau dipakai kena katanya. Wah, ada yang main ini guys, yang main lato-lato. Coba dulu. Siapa yang bisa? Oke, ini lagi belajar nih kayaknya guys. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Woi, keren. Woi. Ajarin dong, Bang. Coba kasih tonjok, Bang. Kasih tonjok. Yuk, kita lihat dulu ya. Abang Esra main lato-lato, permainan jadul yang viral sekarang. Oke, kita perhatikan bersama guys, apakah dia mampu. Oke. Keren. Gimana? Nara, Kanara bisa main gak? Gak bisa. Coba kasih Bang Esra. Oke, kita coba dulu ya. Kakak Nara lagi main nih. Dia bisa berapa menit nih? Oke, 1, 2, mulai. Wow, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai benjol. Maro mana nih? Oh, mandi. Oke, sekarang Bang Mail lagi, coba. Bang Mail ini dia sukanya main ini, main futsal dia nih. Berenang juga dia bisa loh guys. Oke. Kasih tahu Bang cara caranya, megangnya gimana gitu. Harus bisa ngajarin. Oke, yang lain udah pada beres-beres ya guys. Mungkin kita nanti berangkat kan 9 nih. Ini jamnya nggak ada jarum panjangnya nih. Orang hero, orang hero, orang hero, orang hero.
Alhamdulillah.